berita sepak bola kembali lagi di channel IP Football FC yang akan membahas hasil-hasil pertandingan sepak bola. Hari ini kami akan menyampaikan hasil AFF U19 2022. Selamat menyaksikan. Berikut hasil AFF U19 2022. Match Day 1. Minggu tanggal 3 Juli tahun 2022. Timor Leste U19 kalah 0-2 atas Laos U19. Singapura U19 kalah 0-1 atas Kamboja U19. Klasemen sementara Match Day 1. Minggu tanggal 3 Juli tahun 2022. Top skor sementara. Jadwal AFF 2022. Senin tanggal 4 Juli tahun 2022. Vietnam U19 versus Filipina U19 pukul 15 waktu Indonesia Barat live di aplikasi video. Myanmar U19 versus Thailand U19 pukul 17 waktu Indonesia Barat live di aplikasi video. Indonesia U19 versus Brunei Darussalam U19 pukul 19 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen biar channel ini terus berkembang.